welcome back to my channel. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita sehat semua dan diberikan keselamatan dimanapun kita berada ya. Dan semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Jangan lupa stay di rumah karena mencegah lebih baik sebelum kita terjangkit ya guys. Oh iya guys, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis guys ya. Oke guys, langsung saja hari ini aku mau bagi tips ke kalian cara pakai bedak tanpa foundation agar bisa tahan lama ya. Tanpa foundation loh guys, tapi bisa tahan lama. Dan bagi cewek-cewek di luar sana nih yang nggak suka pakai foundation tebal-tebal, kalian wajib pakai tips dan cara aku ini ya guys. Apalagi dari dulu aku memang nggak suka banget pakai yang namanya foundation guys, karena bagi aku tuh nggak nyaman banget ya, nggak nyaman gitu. Karena aku orangnya sukanya yang simple-simple guys, suka yang simple gitu loh. Dan kayak apa sih tipsnya dan cara memakai bedak tanpa foundation ini guys, tapi bisa tahan lama seharian, tetap nempel dan tidak kelihatan pecah-pecah sedikit pun di muka kita ya guys. Caranya cukup mudah guys. Sebelum kalian pakai bedak, kamu basahkan terlebih dahulu spons bedak kalian seperti ini ya. Dan di sini aku pakai bedak Pixi ya guys, pakai bedak Pixi yang nomor 02 natural weight. Di sini natural weight, sini ya, nggak kelihatan. Di sini aku pakai yang 02 natural weight nama dia ya, yang natural, putihnya natural. Lalu di sini kan ada span dia ya, ada spannya seperti ini. Dan di sini aku ada air dan aku basahin sponnya di dalam air seperti ini. Lalu peras, jangan terlalu kering ya guys, biar sedikit lembab-lembab gitu. Seperti ini ya. Lalu kita oleskan ke bedaknya seperti ini ya. Dan kita pakai guys. Ini aku belum pakai bedak ya, aku cuma pakai eyebrow mascara dengan lipstick. Kita pakai, kalian lihat di sini, ini juga sama seperti kita memakai foundation ya. Ini bisa menutup. Lihat, ini mata aku. Mungkin orang lain lihat kita ini seperti memakai foundation ya guys, sebab ini bisa menutup bintik-bintik hitam kita. Dan muka kita juga seperti ini ya, rasanya ringan, rasanya ringan banget, nggak kayak seperti memakai foundation gitu ya teman-teman, ringan banget. Dan tips ini kalian harus lakukan setiap kalian mau pakai bedak ya teman-temanku. Ini sangat mudah banget. Oke guys, cukup di sini aja video tips dari aku ya. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share.